Aku kesini ki biar urusanku lancar. Mangke kowe, berharap semuanya lancar, tapi enggak pernah berdoa. Bisa kali auratnya enggak usah ngomong-ngomong, Mbak. Enggak usah sok-sokan ceramahin aku kalau kamu sholat aja belum bener. Stop. Ciali, kamu tidak pernah meminta aku untuk sholat. Kenapa? Salah satu ciri-ciri orang selingkuh itu ya, lancar berbohong. Kayak kowe iki, ada pepatah Islam ngomong kayak gini. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Sama gue juga. Akan gue kejar cintaku sampai ke negeri Cina. Memangnya kamu datang jauh-jauh dari Indonesia ke sini, terus Ciali langsung kelepek-kelepek. Kau enggak lihat tunangannya? Assalamualaikum. Allah itu enggak pernah adil sama saya. Astagfirullahaladzim. Saya jauh-jauh dari Indonesia. Datang ke sini untuk melamar kamu. Lu pikir lu pakai jilbab bisa bikin gue luluh gitu? Cintai karena Allah.